Welcome back to Money Maker Entertainment. Fit. Ah, kedengaran. Oke. Okay. Kedengaran, okay. Bu. Kedengaran. Sebelah kanan dong. Oh iya. Aku enggak bisa. Iya, itu jadi ini nanti berkumpul di tengah sini suaranya. Ya, video kali ini. Gila ya, kemarin kita ngupload yang TikTok Sing Off yang part 5. Itu baru satu hari aja udah 3000 lebih yang nonton. Yeah. Jadi kita langsung bikin. Doi ya, Bu. Tahu enggak ini siapa, Bu? Tahu aku. Siapa ini, Pak? Ini Reza Darmawangsa. Ah, Didi Ciliwung. Oh, iya. Riko Kara. Acan Darjo. Iya. Benar. Adel Palem. Ya, Adel Palem. Cancu. Iya kan? Loh, iya toh memang nama-nama iya, jalan. Iya, dari video yang kemarin itu kita baru tahu kalau memang mereka ini sangat kompeten untuk menjadi penyonyo. Betul. Karena memang sebenarnya mereka itu jebolannya Rising Star, Dit. Siapa itu? Oh iya tah. Rising Star Indonesia itu loh. Yang ini loh. Yang sama JP Milani gitu. Rumingkang, bukan? Buk. Kok Rumingkang? Itulah yo Trans 7 itu. IMB bukan sih? Bukan IMB, bukan. Rising Star dari RCTI bukan? Iya, RCTI, Rising Star Indonesia. Yang jadi jurinya Ariel Peter Pan itu loh. Oh. Iya. Tapi bukan yang sama lu namanya. Itu dua-duanya tadi yang jadi. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi memang mereka berawal dari itu terus mereka bikin konten di YouTube. Tapi menang, YouTube. Pak, dulunya. Enggak tahu, aku enggak ngerti, enggak ngikutin sih. Kalah. Enggak ngikutin. Tapi yang jelas Miriam Eka sekarang lebih jauh lebih cakep loh dari yang awal-awal dulu. Iya, aku lihat yang part 1 bukan lihat, maksudnya aku lihat covernya di part 1 itu kayaknya agak rame. Numpuk loh suaranya. Matikan. Oke, jadi gila tapi memang ini itu salah satu apa namanya sing off yang rame banget diperbincangkan di seluruh dunia karena memang baru beberapa bulan aja udah belasan juta. Trending dunia, bukan Indonesia ya? Bukan hanya Indonesia, Bu. Itu makanya banyak banget YouTuber luar negeri yang reactor juga, itu mereka juga reaction-nya banyak banget view-nya. Gitu. Jadi ini kita langsung coba reaction yang part 2. Kenapa enggak part 1 aja, Cah? Karena ada yang rekomendasiin dari part 2 dulu baru ke part 1. Oke. Okay. Okay. Kenapa sih? Kenapa kok kayak gitu ya? Ya, itu mungkin followers-nya mereka yang sudah lama. Jadi kita ikutin aja gitu ya rules-nya. Jelaskan padaku. Oke. Okay. Yo. Daripada berlama-lama, langsung saja kita react Sing Off TikTok Part 2. Oke. Okay. Suaranya dong, guys. Pol. Oke. Okay. Lagi. Mau nanti masuk. Belum nyanyi. Oh, sorry. Maibu nih. Wah. Cantik banget ya. Makasih. Enggak dong. Wih, ekspresif banget ya ceweknya. Makanya aku bilang mereka cocok banget sebenarnya, cocok banget. Ekspresif gimana ya, kayak tersampaikan gitu loh, emosinya. Wih, lu anda kayak saya, Pak. Dan aku ini banget sih sama komposernya. Komposernya tuh bisa bikin semua lagu itu jadi satu. Itu coba ya kalau teman-teman tahu, mungkin komposernya siapa ya? Bukan apa? Dia sendiri ya? Makanya kalau misalnya itu memang Reza Darmawangsa sendiri, itu keren banget sih menurutku. Karena susah banget sebenarnya nyatuin semua lagu ini jadi satu. Miley Cyrus. Aduh. Tete. Pardon my tits and makeup. Telling in the paper. Vibesnya enak banget ya? Enak.
Iya, musiknya tuh enak banget kalau misalnya dibuat tiduran gitu, sama kekasih ya. Asik. Kalau nggak punya kekasih? Sama istri, ya kan suami istri itu kan seorang kekasih hati. Kasian banget deh yang masih jomblo. Naruto yang lagunya. Aoi, aoi, sora aoi. Aku kok nggak tahu ya, aku bukan wibu soalnya. Sama. Oh ini Love the Girls. Asa. Wah cantik ya. Ostitis. Betul suka. Hidup. Oh tarik sih semangka. Deh yang gatal gatal sah, deh yang mati gila sah. Aku karo soalnya. Bowo. Bukan bowo dah. My clarity. Wih transitionnya tuh. Halus banget suaranya. Sangit. Sawanger. Gila, keren banget sih ini. Patar masuk, Patar. Oke, diikutin ke dalam aja si kerennya kita, biarin aja enggak usah pakai kamera, biar gua lihat dari males monitor. Banget, sumpah males banget. Patar monitor, Patar. Fokus-fokus sama ceweknya aja. Tuh, itu kan bisa di-chat ya sebenarnya. Bisa di-chat. Dia banyak ide aja sebenarnya. Dia di bawah terus pingin-pingin kayak gitu. Tuh, Patar. Ya. Matiin aja, Pak. Matiin, Pak. Sorry, Pak, lagi reaction. Jadi, kita ini kan di salah satu perusahaan yang besar banget, guys. Jadi memang repot. Semua tuh pakai hati. Iya. Itu Intel itu yang ngomong, Pak. Oh Intel ya? Intel, Pak, yang jual sayur di bawah. Patar masuk, Patar. Oke, yuk, gua pengen lihat si ceweknya dong. Patar apaan? Oh, katakan putus. Gomo? Kancur. Buat yang tidak tahu siapa Pataran Gomo. Browsing sendiri. Browsing. Tapi gila keren banget ya, kalau misalnya kita lihat Miriam Eka ini sama Reza Dharma Wangsa itu bener-bener keren banget ya. Bener-bener keren banget. Dan ini mereka udah pacaran belum sih? Belum, ini dulu kan pacarnya siapa yang anak langit itu dulu kan? Siapa? Sumpah, sumpah, sumpah. Cincau, cincau, cincau. Cincau. Natasha Wilona kan ini bukan? Mawur. Mawur, bukan dong. Bukan, gak ada itu hubungannya. Bu. Enggak. Enggak ada dong. Oh bukan dong, bukan. Ini, itu pacarnya Mas Al. Al. Apa mana itu cowok? Ya enggak lah. Jadi gila ini enggak, maksudku tuh kalau misalnya teman-teman tahu ya, ini mereka udah pacaran tuh dari TikTok Sing Off yang keberapa? Karena setahuku itu mereka tuh baru pacaran setelah beberapa sing off gitu. Oh gitu. Karena Reza Dharma Wangsa tuh sebenarnya banyak banget bikin cover atau sing off sama penyanyi cewek lainnya juga gitu. Wah, ya ke AUA nanti duitnya dari YouTube mereka berdua. Tuh enggak apa-apa. Emang kena copyright ini? Harusnya sih enggak. Harusnya sih enggak karena per 10 detik mereka potong. Jadi sistemnya YouTube tidak membaca, tapi tidak tahu ya kalau misalnya mereka itu aku nggak ngerti juga sih. Kalau trending mah pasti kena copyright langsung. Kita kemarin sebenarnya nggak kena copyright, Pak. Jangan ngomong-ngomong, Dit. Oh iya. Kita... Kenapa harus ngomong-ngomong? Oh iya, ini di-cut ya. Jangan ngomong-ngomong, ya. Ntar di-report sama orang. Ya, tolong jangan di-report. Oke deh kalau misalnya teman-teman, ini makanya ini menurut teman-teman kan tadi kita harus reaction yang kedua ini dan ini memang benar-benar luar biasa keren ini ya. Ini apa? Jadi sempit banget, Dit, ya. Menurutmu gimana, Bu? Sebagai penonton aku baru lihat pertama kali ini yang kelima yang kamu kalian barusan update itu terus ini baru kelihatan kedua aku kemana aja ketinggalan banget ya aku nggak tahu sing off ini iya emang keren banget so, kan nggak tahu aku tapi emang seperti sebuah lagu yang teruntai seperti itu ya Bu ya iya nggak sih wancu wain lo ngomongnya iya kan tatapannya Reza tuh kayak aduh melting tuh Pak Jana kalau ngarap sampean gitu nggak next terus nah. Tidak. Kalau kalian suka sama video ini, langsung aja ketik klik. Gitu deh, kamu nih udah ratusan loh. Ketik komen.
Ketik, kapan diketik? Kalau kalian suka sama reaction ini, bisa klik like, komen, dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. See you on the next reaction.